Polres Cimahi, Jawa Barat menggagaskan tablik akbar menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Jajaran Polres Cimahi sudah mempersiapkan pengamanan baik untuk perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia maupun perhelatan Asian Games 2018. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Kodim 0609, masyarakat, Majelis Ulama, santri Pondok Pesantren Cimahi, turut hadir juga Wali Kota Cimahi Ajay Priyatna, ulama Islam Yan Gimnastiar atau yang dikenal sebagai AA Gim, dan Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surya Nagara. Kapolres Cimahi menegaskan dalam kegiatan yang dilakukannya ini bertujuan untuk menjalin kesatuan antar masyarakat dengan TNI Polri di wilayah jajaran Polres Cimahi. Dan ini merupakan salah satu langkah preventif dari Polres Cimahi. Pihaknya juga melakukan upaya preventif pada agenda-agenda nasional. Dengan mengadakan tabligh akbar sekaligus juga dalam rangka peringatan tasyakur dan yang hilang hartanya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Selain preventif, Indonesia aman. Kami juga preventif sesuai dengan perintah dari pimpinan minuman keras, meningkatkan atau melaksanakan KKYD kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi satu negara jadi mengedepankan fungsi-fungsi preventif dengan tidak meninggalkan penegakan hukum. Manakala ada pelanggaran, tetap ditindaklanjuti. Dari Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Apa saja yang menjadi keinginan Anda ketika di